kita sekarang ada di depan restoran bernama Kaburaya. Restoran ini menyediakan menu muslim friendly travel mates. Yuk kita masuk yuk. Nah travel mates, kita kesini deh, ada sesuatu yang keren. Ada prayer room. Alhamdulillah mates. Ya sekarang udah datang nih pesanannya. Ya paling kalau Morioka itu terkenal dengan Morioka Ramen. Nah ini seperti ini ramennya. Mereka menyediakan halal friendly Morioka Ramen. Oke. Oh mie-nya seperti ini travel mates. Lihat. Enak travel mates. Sejujurnya awalnya saya enggak bisa menerima ide kalau mie itu dingin, tapi ternyata tidak seburuk itu dan ini enak travel mates. Halo travel mates, ya tadi kan kita coba ramen versi dari Chinoseki. Nah sekarang kita sudah tiba di Morioka dan ini yang otentik Morioka ramen tuh seperti ini. Look at this. Oh, maaf agak sedap. Rasanya beda terlalu mati. Ini seger. Coba pakai kuahnya tuh. Enak gak ya? Jadi ada taste lebih berat dari sini. Dia agak lebih sedikit spicy karena dari kimchinya. Kalau kesini, cobain Morioka Ramen. Kalau untuk teman-teman yang muslim bisa request untuk tidak menggunakan daging yang ada, karena ada mirinnya ya, ada alkoholnya. Tapi kalau si ramen ramennya sendiri tidak ada mengandung alkohol atau mirin, jadi aman untuk dimakan.